Apa? Kenapa, baby monyet? Apa? Ada kecelakaan mobil di dekat sekolah. Kalau gitu, kita harus segera ke sana, Mio. Ayo cepat, Tayuta, sebelum terlambat. Takutnya ada korban jiwa di sana. Iya, Mio. Lihat deh. Di sana sepertinya terlihat sesuatu. Sepertinya benar kata bayi monyet. Ayo cepat, kita turun aja. Kita akan periksa keadaan di sana. Ayo, Mio, kita berangkat. Oke, Kak Yuta. Wah, ternyata temboknya tinggi sekali. Udah tidak apa-apa, Mio. Wah, iya, hampir saja lupa. Kita harus cari Baby Celine. Soalnya Baby Celine tidak terlihat. Wah, ini Kak Yuta Baby Celine. Ada apa, Tata Yuta? Wah, ternyata Baby Celine udah datang. Kamu juga pakai kostum polisi juga. Sama kayak kita. Lihat itu, ada Atom sama Atom. Atom, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi kecelakaan di sini? Tidak tahu. Wah, iya, kita harus cepat memindahkan korban karena mobil mereka sudah terbakar. Nanti takutnya meledak, kata bayi monyet. Iya, bayi monyet, kita harus memindahkan Pak Kepala Sekolah dengan Kak Natsu. Soalnya kasihan sekali Kak Natsu. Kak Natsu, ayo bangun. Kamu harus pergi dari sini. Soalnya berbahaya kalau dekat-dekat dengan lokasi kejadian itu. Sepertinya kecelakaannya parah deh. Soalnya mobilnya terbakar. Wah, ada apa, bayi monyet? Wah, ternyata di sini ada Kak Yumni. Kak Yumni kasihan sekali. Aduh, sakit. Wah, Kak Yumni, semoga aja kamu baik-baik aja ya. Sekarang kita harus bagaimana, Mio? Wah, kalau gitu, aku akan memberikan pertolongan pertama kepada Pak Kepala Sekolah. Karena Pak Kepala Sekolah terlihat kesakitan. Dia kejangnya tidak mau berhenti. Wah, Pak Kepala Sekolah, yang sabar ya. Wah, bagaimana nih, Kak Yuta? Pak Kepala Sekolah makin kejang. Udah, Mio, kamu pasti bisa. Itu sepertinya ada benda warna-warni deh. Tapi itu apa? Aku jadi penasaran. Coba ya aku lihat. Oh iya, kalau gitu aku akan mengambil mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan apinya. Terima kasih ya, bayi monyet. Nah, sekarang aku sudah membawa mobil pemadam. Aku bisa mengendalikan apinya, soalnya kan apinya cukup besar. Tapi bagaimana ya posisinya supaya apinya padam semua? Oh, di sini aja apa ya? Sepertinya pas deh, tapi agak kurang cocok. Ah, sepertinya di sebelah sini aja. Aduh, kenapa mobilnya menghalangi sekali sih? Kayak gini kan aku jadi kesulitan. Tapi tidak apa-apa deh, ini adalah posisi yang pas. Nah, sekarang apinya harusnya sudah padam karena aku sudah menyalakan air di dalam pemadam ini. Api padam. Yeay, akhirnya apinya sudah padam. Sekarang kondisi jalanan sudah aman. Asik, syukurlah kalau begitu. Teman-teman, kondisi sudah aman. Wah, bagus sekali, Kak Yuta. Tata Yuta keren. Hebat. Oh iya, Kak Yuta, aku akan pergi ke rumah sakit untuk mengambil mobil ambulan. Karena kan kita harus membawa para korban ke rumah sakit. Wah, ide bagus, Mio. Kalau gitu, kamu bisa ke sana sama bayi monyet. Wah, kenapa bayi monyet? Wah, ternyata bayi monyet sepertinya sangat menyukai bentuk itu. Soalnya warnanya warna-warni. Tuh, juga bentuknya kayak bayi menyenbol. Wah, iya juga ya. Tapi kenapa bisa ada di tengah jalan ya? Oh iya, pasti ini bisa dimakan ya, bayi monyet. Wah, gimana, bayi monyet? Rasanya enak atau tidak? Wah, aku jadi penasaran. Aku juga ingin mencobanya. Bayi monyet, bagi dong. Aku juga mau mencoba. Sepertinya rasanya enak, soalnya warna-warni. Manis sekali, rasanya enak. Ayo cepat, Mio, Baby Celine, Atom, kalian harus mencobanya. Baby Celine mau coba. Mau pemen yang ada di dekat kebun cekoya. Asik, sepertinya enak. Atom, tidak manis, rasanya Atom.
itu rasanya asam ya, tidak manis. Tapi kayaknya tidak mungkin deh. Atau jangan-jangan itu permennya rasanya asam Jawa. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan kamu sudah mencobanya. Oh iya, sepertinya permen warna hijau ini terlihat segar. Kira-kira rasa apa ya? Tapi aku akan mencobanya. Ayo Atom, Atom, kita cicipi bersama. Kira-kira ini rasanya apa? Ternyata rasanya wah, rasa melon. Iya kan? Sepertinya rasa melon. Melon, melon, melon. Wah, segar sekali. Aku benar-benar menyukainya. Mio, Mio, kamu tidak mau mencoba? Rasanya enak loh. Ayo Mio, dicoba. Coba, coba. Wah, Kak Yuta, aku harus bergegas ke rumah sakit. Karena para korban ini harus segera ditolong. Karena kita membutuhkan ambulan. Gimana sih, Kak Yuta? Masih ada penyelidikan lain loh. Tapi, Mio, aku kan harus menyelidiki permen warna-warni ini. Ya udahlah, kalau gitu biar aku sendirian. Akhirnya aku sudah membawa ambulan. Sekarang aku akan membawa korban-korban ini ke rumah sakit. Oh iya, sepertinya aku akan meminta bantuan perawat yang ada di rumah sakit nanti, sambil menunggu dokter Yabuo datang. Soalnya tadi di rumah sakit tidak ada dokter Yabuo. Tapi tidak apa-apa deh, yang penting kan pasiennya bisa ke rumah sakit. Wah, yang penting aku bawa dulu lah. Akhirnya aku telah berhasil menguasai kantor polisi Koban. Dengan begini aku sudah berhasil menangkap semua para polisi Koban yang ada di kota Sakura. Terus aku juga sudah menangkap pemadam dan dokter Yabuo. Kalau gitu aku harus mengumpulkan permen Chupa Chups untuk menambah kekuatanku agar aku bisa menguasai kota Sakura. Oh iya, kira-kira mau ngapain lagi ya? Halo, halo, Kak Sakura, ada apa? Apa? Ada laporan kalau Diumar sedang dirampok oleh Yakuza. Wah, kalau begitu aku akan segera ke sana. Oh iya, baiklah Kak Sakura. Eh, kenapa Tata Yuta? Begini Baby Jelin, Diumar ada rampok. Yang merampok adalah Yakuza. Ini adalah keadaan gawat. Ayo teman-teman, kita harus segera menuju ke Yumat. Kita akan menolong Kamami dari para Yakuza itu. Ayo cepat. Cepat Tata Yuta. Iya Baby Jelin. Wah, malah nabrak lagi. Wah, akhirnya kita sampai juga di Yumart. Ayo cepat teman-teman, kita harus turun. Wah, sepertinya kita tidak terlambat. Kita sudah sampai di Yumart dan lihatlah, di sana ada para Yakuza. Oh iya, ini sedikit berbahaya. Kalian tunggu di depan saja, biar aku yang masuk. Wah, sepertinya para Yakuza itu memiliki senjata. Kalau begini, aku juga harusnya melawannya dengan senjata. Oh, wah, ternyata Yakuzanya memakai katana. Kak Mami terlihat sepertinya ketakutan. Bagaimana ini? Aku tidak bisa melawan mereka dong. Oh iya, aku ada ide. Akan aku takut-takuti mereka dengan ketapel milikku. Hei para Yakuza, ada apa ini? Wah, ada anak kecil. Dasar anak kecil, aku tidak akan takut denganmu. Wah, berani-beraninya ya. Hei para Yakuza, aku adalah polisi Koban. Sekarang serahkan diri kalian atau kalian akan aku tembak dengan ketapelku. Wah, kenapa ada bocil yang punya senjata sebesar itu? Aku menyerah. Nah, begitu dong. Kamu harus menyerah karena aku adalah polisi Koban. Sekarang kalian harus ikut denganku. Itu apa? Sepertinya itu ada permen yang tadi di tengah jalan. Kenapa permen itu bisa ada di mana-mana? Iya, ini adalah permen rainbow yang ada di jalan tadi, Bay Monyet. Ternyata ada di mana-mana ya. Ya udah, kalau gitu Bay Monyet, kamu bisa bawa para Yakuza ini ya. Kamu bisa amankan satu dulu aja. Kenapa ada monyet? Aku takut monyet. Nah, sekarang yang satunya akan aku bawa juga. Ayo Bay Monyet, kita akan bawa mereka. Dasar perampok, kalian tidak akan bisa kabur. Lah, kenapa kantor polisi Koban jadi begini?
Loh, itu apa? Kenapa banyak sekali benda-benda aneh di sini? Sebenarnya ini apa sih? Ada tong yang besar warna biru dan juga pink. Sepertinya ini adalah kantor polisi Koban. Tapi, wah, kayaknya polisi Koban sedang dikuasai oleh monster. Gimana ini? Wah, Yakuzanya malah lari kabur. Bagaimana ya? Ternyata masih ada polisi bocil yang belum aku tangkap. Kalau gitu, sekarang aku akan menangkap polisi bocil itu. Apa? Aku akan ditangkap? Wah, ternyata benar. Dia adalah monster. Kalau gitu, aku akan melakukan apapun supaya aku bisa bebas dari monster ini. Aku akan menangkapmu. Tapi kamu akan bebas kalau kamu bisa mengumpulkan permen cupa-cups Rainbow dan membawanya ke sini untuk memenuhi wadah warna biru dan juga pink. Nanti aku akan membebaskan semua polisi Koban. Apa? Jadi polisi Koban juga ada di dalam sana? Mereka ditangkap oleh monster ini. Kalau begitu, aku akan menerima tantangannya. Ayo cepat, Bayi Monyet. Kita harus pergi mencari permen Rainbow. Teman-teman. Gimana Tata Yuta? Begini teman-teman, sekarang polisi Koban sudah dikuasai oleh monster permen. Permen? Monster apa itu? Pokoknya dia adalah monster permen yang sangat kejam. Kita harus mengumpulkan permen Rainbow yang ada di kota Sakura seperti yang tadi kita makan. Oh iya, di dalam Yumart sepertinya ada. Ayo cepat teman-teman, kita harus kumpulkan permen ini. Oh, kita akan bawa permen ini dan juga membawanya kepada monster Rainbow. Iya, Bay Monyet. Kita harus mencarinya lagi. Soalnya sepertinya permennya masih kurang. Nah, sekarang aku sudah selesai merawat para korban. Oh iya, ini sepertinya ada permen Rainbow yang tadi di jalan deh. Aku jadi penasaran. Tapi nantilah, aku malas. Lagi pula, aku akan bertemu dengan teman-teman dulu. Kira-kira teman-teman ada di mana ya? Mereka sudah selesai atau belum? Awas aja ya kalau mereka belum selesai. Orang aku aja udah. Wah, kenapa malah ambulannya oleng? Wah, syukurlah baik-baik aja deh. Oh iya, tapi kenapa bisa kecelakaan itu di tempat yang sama ya sama permen Rainbow? Atau jangan-jangan kecelakaan itu adalah perbuatan dari monster? Atau jangan-jangan kenapa gerbang sekolah sepi? Ayo cepat kita pergi ke gerbang sekolah. Tata Mio, atau bahaya? Ada bahaya? Bahaya apa? Ada monster. Apa? Monster? Di mana monster itu? Ada di tante polisi Topan dan bayar polisi sedang ditahan di sana. Kita harus bebaskan dengan mengumpulkan permen Rainbow. Wah, kalau gitu kita harus kumpulkan semua permen Rainbow ini. Sekarang kita harus mencarinya lagi. Wah, ayo cepat Baby Jelin, kita harus membawanya. Tante Mio, kita harus bawa. Nah, sekarang kita harus cari banyak permen Rainbow-nya. Kira-kira ada di mana lagi ya? Kita yang cekoya taye. Oh iya, kita akan mencarinya di dalam sekolahan. Sepertinya harusnya ada banyak ya. Nah, ternyata benar. Di sini banyak sekali permen Rainbow. Sekarang kita harus membawanya ya, Baby Jelin. Atom. Oke. Ayo cepat Tata Mio. Nah, semoga saja kita bisa membebaskan para polisi Koban yang ditahan. Iya, demi menyelamatkan mereka semua. Iya. Ayo cepat Bay Monyet, kita harus pergi ke rumah sakit. Kita akan jemput Mio dan minta bantuan pada Mio supaya mencari permen Rainbow-nya. Wah, ternyata di sini tidak ada Mio. Mio, kamu ada di mana? Itu sepertinya ada permen Rainbow. Wah, pas sekali. Kita akan fokus mengumpulkan permen ini dulu ya, baru membantu membebaskan para polisi Koban. Ayo cepat, Bay Monyet.
Nah, sekarang kita akan mengumpulkan sebanyak mungkin. Jangan sampai kita kalah dari monster itu. Tapi bayi monyet, sepertinya permainan baunya sudah cukup. Kita akan kembali ke kantor polisi Koban. Kenapa polisi bocil itu lama sekali? Aku tidak sabar untuk mengubah permainan yang telah mereka kumpulkan menjadi energi tambahan dari monster ini. Di mana sih mereka ini? Aku jadi tidak sabar. Ayo cepat bayi monyet, kita harus kembali ke kantor polisi Koban. Monster, kita telah berhasil mengumpulkan permainan bau ini. Tapi kamu harus berjanji untuk membebaskan para polisi Koban. Nah sekarang kita harus cepat mengumpulkan permainan bau ini supaya para polisi Koban bisa selamat. Iya Tata Mio, kita harus mengumpulkan ini. Iya. Semoga saja para polisi Koban tidak dirubah jadi permen rainbow juga. Soalnya bisa bahaya. Nanti Tata Cakuya bisa hancur. Betul. Ayo cepat, kita harus segera naik ke mobil ambulan supaya cepat sampai ke kantor polisi Koban. Oke, siap Tata Mio. Berangkat. Oke, siap teman-teman. Sekarang kita harus ke kantor polisi Koban. Kenapa susah banget sih lewat gang ini? Itu kayaknya mobilnya panjang sekali. Terus gangnya sempit. Wah, iya juga ya Baby Jelin. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sampai ke kantor polisi Koban. Wah, sepertinya kita sudah hampir sampai. Nah, sekarang kita sampai juga. Kakak Yuta, bayi monyet. Tata Yuta, gimana? Wah, Mia, teman-teman, akhirnya kalian sampai juga. Aku juga sudah mengumpulkan banyak permen rainbow. Aku juga sudah mengumpulkannya, Kak Yuta. Sekarang kita harus bebaskan polisi Koban. Sekarang aku akan menaruh permen rainbow-nya ke dalam tong warna pink ini. Semoga saja polisi Koban bisa selamat. Wah, aku tidak mau polisi Koban kenapa-napa. Ayo cepat, Mia. Aku juga akan memasukkan permen rainbow-nya ke dalam tong warna biru ini. Ayo, Mia. Ayo, Kak Yuta. Cepat, semua ini demi menyelamatkan polisi Koban. Iya, sepertinya Dokter Yabuo juga diculik. Apa? Dokter Yabuo ternyata menghilang karena diculik. Mio. Jadi sekarang kita akan menyelamatkan mereka. Wah, Kak Yuta, sekarang kita sudah berhasil memenuhi tong ini dengan permen rainbow. Wah, akhirnya kita akan segera membebaskan para polisi Koban. Iya, aku senang sekali karena bisa membantu Kak Yuta dan para polisi Koban. Akhirnya kekuatanku akan bertambah. Dan sekarang aku tidak akan membebaskan para polisi Koban. Terima kasih karena kalian telah mengumpulkan permen rainbow ini. Ternyata kalian berdua sangat mudah diperdaya. Wah, ternyata kita ditipu, Mia. Bagaimana ini? Wah, dasar monster ini mengingkari janjinya. Sekarang kita tidak punya pilihan lagi, Kak Yuta. Iya, kita akan memaksa monster ini untuk membebaskan para polisi Koban. Hei monster, sekarang bebaskan para polisi Koban dan Dokter Yabuo. Iya, cepat. Tidak mau, aku tidak akan mau membebaskannya karena aku akan menguasai kota Sakura. Apa? Kalau begitu, kamu benar-benar membuatku marah. Rasakan ya ketapel ini, lihat saja. Coba saja kalau bisa. Rasakan itu. Wah, polisi Koban, semuanya sudah keluar. Ayo cepat, kita harus kabur dari sini. Kita harus kabur dari monster. Wah, ternyata malah jadi rusuh banget. Kalau gini, sepertinya aku harus kabur duluan aja deh. Maaf ya, Kak Yuta. Mia, mau kemana? Wah, Mia, aku baru ingat. Udahan yuk main UFO-nya. Kita harus bergegas ketemu Cat Butler. Wah, iya. Kita kan sudah janji sama Cat Butler. Iya kan, Mia? Kita harus pergi ke parkiran depan showroom. Oh iya, kita lewat jalan pintas aja ya. Oke deh, Kak Yuta. Tapi jangan cepet-cepet. Udah, tenang aja. Wah, Kak Yuta. Kita kan jadinya jatuh.
Ya, maaf ya Mio. Oh iya, halo teman-teman. Kalau kalian sayang sama orang tua kalian, jangan lupa like, komen, dan tonton videonya sampai akhir ya. Iya, semoga kalian selalu diberi kesehatan. Wah, Kak Yuta, motornya harusnya lebih cepat. Nanti kita terlambat. Gimana sih? Tadi disuruh lambat, sekarang disuruh cepat. Malah nabrak tembok lagi. Ya udah Kak Yuta, kita harus cepat ketemu Cat Butler. Oh iya Mio, aku ada ide. Aku mau beri kejutan pada Cat Butler. Nanti kita munculnya dari langit aja. Aku bakalan jumping naik motor. Wah, ya udah Kak Yuta, nanti kita muncul di depan Cat Butler dari atas langit. Iya Mio, ide bagus kan? Ayo kita coba ya. Ayo Kak Yuta, aku tidak sabar. Oke, siap-siap ya Mio. 1, 2, 3. Wah. Maaf Mio. Yang penting kita bisa ketemu sama Cat Butler. Wah, ternyata di sini sudah ada lingkaran warna-warni. Iya Mio, warnanya seperti rainbow. Halo Cat Butler. Wah, ternyata di sini ada Kak Sakura, Baby Buddy, Kak Taiga, Baby Chelin sama Atom dan Atom juga. Iya Kak Yuta, memangnya di sini ada apa sih? Wah, ternyata ini ada Oreo raksasa. Oreonya seperti rainbow. Iya Kak Yuta, warna-warni. Kalau gitu, kita mau ngapain nih? Jadi, kita akan mengikuti lomba kan, Cat Butler? Iya, aku akan jelaskan dari awal ya. Tapi, sebentar Cat Butler, aku mau lihat-lihat dulu. Wah, ternyata Oreonya raksasa. Oreonya besar sekali. Mia, kenapa kamu di atas kepala aku? Maaf ya, Cat Butler. Oh iya, kalau dilihat-lihat, Oreonya sepertinya enak, Kak Yuta. Iya kan, aku jadi lapar deh. Iya, aku juga. Jadi, kapan lombanya dimulai? Begini ya, semuanya harus berkumpul. Karena aku akan menjelaskan kenapa kalian semua dipanggil ke sini. Karena aku akan mengadakan lomba. Lombanya adalah mengumpulkan warna mobil sesuai warna Oreo Rainbow. Di sini ada 4 warna ya yang bisa dipilih. Ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nanti kalian menaruh mobilnya di dalam lingkaran-lingkaran ini. Kalian hanya disuruh mengumpulkan 4 mobil saja kok sesuai warna. Wah, berarti warnanya terserah kita ya. Kalau gitu, aku mau warna merah deh. Boleh kan? Karena hari ini aku menggunakan baju warna merah. Kalau gitu, aku warna kuning deh. Karena aku kan berpakaian warna kuning. Ya udah deh, yang penting Atom, kamu ikut aku ya. Nanti aku akan merubah warnamu jadi merah. Nah, sekarang kamu jadi timku. Oke. Oke. Wah, ya sudah, karena warna merah sudah dipilih Yuta, jadi tinggal warna kuning, hijau, dan biru ya. Aku mau warna kuning. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalau pemenangnya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk makan Oreo Rainbow Raksasa gratis selama 1 bulan penuh. Ya, kalau gitu, aku mau warna biru. Aku warna hijau, karena aku sedang pakai seragam robot warna hijau. Wah, jadi berarti tinggal warna kuning. Aku warna kuning, tadi kan aku udah bilang. Pepe Ceng juga mau warna kuning. Yang penting aku mau warna hijau aja ya, boleh kan? Iya, udah boleh, terserah kalian aja. Wah, berarti nanti Mio dan Baby Chelin yang warna kuning ya? Iya, asik. Kalau gini berarti aku bisa mengajak Baby Chelin dan Atom. Karena kan mereka menggunakan baju warna kuning. Asik, kata Mio. Oke. Wah, kalau gitu aku mau ajak Baby Budi juga. Karena Baby Budi pakai baju warna biru. Oke deh, kalau gitu karena semua sudah memilih warna, jadi lombanya bisa dimulai sekarang ya. Kalian bebas mengambil mobil dari mana saja. Wah, asik. Kalau gitu, ayo Atom, kita harus segera berangkat. Aku akan menggunakan motor saja supaya lebih cepat. Ayo, let's go. Kita akan menuju ke showroom. Wah, ternyata sangat dekat ya. Di sini banyak sekali mobilnya. Wah, kalau begini sih, aku bisa jadi langsung menang. Karena kan di sini banyak mobil. Ayo cepat Atom, aku akan bawa mobil yang paling besar. Wah, waduh. Padahal mobil ini akan aku ganti warnanya jadi merah. Tapi malah jungkir balik. Jadi merah. Ayo cepat, kita harus segera mendapatkan mobil. Oh iya, pasti nanti mobil di showroom bakal kehabisan.
pingsan deh, diambil sama kakak Yuta. Utut, gimana dong? Ya udah tidak apa-apa, yang penting kita ambil dulu. Sepertinya masih ada mobilnya. Masih. Wah, tapi tidak ada yang warna kuning. Kalau gitu, kita ambil sembarang mobil dan ganti warnanya menjadi kuning. Oke, Tata Mio. Oke. Nah, sekarang siap-siap ya. Wow, untung saja tidak jatuh. Ganti warna. Wah, sepertinya Mia sudah dapat mobil. Aku harus cepat-cepat mengumpulkan mobil merah ini. Ayo cepat, Atom. Ayo. Yeay, akhirnya aku adalah orang pertama yang berhasil mengumpulkan mobil sesuai warna Oreo Rainbow. Asik. Wah, aku tidak mau kalah sama kakak Yuta. Aku harus segera mengumpulkan mobil warna kuning ini. Nanti kalau aku sudah kumpulkan, berarti aku sudah berhasil mengumpulkan satu mobil berwarna kuning. Tuh, Aji, kita coba ngumpulin satu. Wah, aku harus mencari mobil berwarna biru. Kalau gitu, aku akan mampir ke showroom ini aja. Karena aku pengen menang supaya bisa makan Oreo full 1 bulan. Kapan lagi dapat Oreo gratis? Kakak, aku ambil satu mobil ini ya. Wah, syukurlah warnanya sudah biru. Jadi, aku tidak perlu mengganti warnanya lagi. Aji, dapat mobil warna biru. Iya kan, Baby Putih? Nah, sekarang kita akan cari mobil warna biru lainnya. Aku akan bersemangat untuk mengumpulkan 4 mobil. Asik. Aku harus segera membawa mobil ini keluar dan mengganti warnanya. Aduh, kenapa susah sekali sih pintunya? Wah, ini kenapa pintunya rusak sih? Menyalangi saja. Aku harus segera ganti warna mobil ini menjadi warna hijau. Ayo cepat, kakak. Aku akan ganti warna hijau. Oke, siap. Nah, sekarang aku sudah menggantinya jadi warna hijau. Kalau begini, aku sudah mengumpulkan 1 mobil berwarna hijau. Tinggal 3 lagi. Aku pasti akan memenangkan perlombaan ini. Lihat saja ya semuanya. Nah, sekarang aku sudah berhasil mengumpulkan 1 mobil. Wah, kalau gini aku harus ambil 1 mobil lagi di showroom. Wah, kebetulan warnanya jadi merah. Tapi warnanya tidak sesuai dengan merah kesukaanku. Aku akan ganti warnanya jadi warna merah yang aku suka. Wah, cepat, kita harus ambil 1 mobil. Ayo cepat. Tapi warnanya hitam. Udah, tenang aja. Wow. Waduh, malah kebablasan lagi. Padahal kan mau ganti warna mobilnya jadi warna kuning. Loh, itu ada Kayuta. Kayuta. Wah, ada Mio lagi. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Tata Yuta udah nyumpuin 2 mobil. Wah, aku tidak mau kalah. Kenapa Mio cepat banget sih nyusulnya? Waduh, ini kenapa mobilnya miring sih? Nabrak tembok lagi. Aku harus cepat-cepat mengumpulkan 1 mobil ini. Sekarang berarti aku tinggal mencari 2 mobil lagi. Soalnya sepertinya yang lain baru dapat 1 mobil. Ayo cepat, Atom. Ayo. Asik, kalau begini pasti aku akan memenangkan perlombaan ini. Menang. Ayo cari 2 mobil lagi. Ayo. Wah, cepat-cepat. Aku tidak mau kalah sama Kayuta. Ayo cepat, Baby Jalin. Hati-hati, Tata Mio. Tapi kita harus cepat. Tapi Tata Mio, kita harus berhati-hati. Wah, iya, Baby Jalin. Kita malah terlalu bersemangat dan mobilnya malah terlempar. Wah, ini gimana cara keluarnya? Aku tidak tahu. Hati-hati. Syukurlah kita sudah kembali ke jalan yang benar. Tadi kan salah jalan. Iya, naik mobilnya hati-hati dong, Tata Mio. Hati-hati. Pupikin takut. Takut. Udah, tenang aja. Sekarang kita sudah mengumpulkan 2 mobil. Nah, kita harus cari 2 mobil lagi, Baby Jalin. Sepertinya Kak Yuta sudah mencarinya. Wah, aku harus mencari mobil lagi supaya memenangkan perlombaannya. Oh iya, sekarang aku akan ambil mobil di rumah aja deh. Asik, kalau begini aku tinggal ganti warna mobil ini. Kenapa remnya blong? Waduh, malah nabrak tembok lagi. Ini nyangkut. Bagaimana cara mengambil mobilnya lagi? Ayo dong mobil, jangan nyangkut.
tersangkut. Tolong. Aku perlu bantuan. Sepertinya itu ada petugas bengkel. Tolong. Kakak, tolong bisa benerin mobilnya kan? Nanti tolong ditarik dan ditaruh di rumah aja ya. Aku akan cari mobil yang lain aja deh. Wah, di mana carinya? Kenapa tidak ada di sini? Sebenarnya di kota Sakura ada berapa mobil sih? Kenapa dari tadi tidak ada mobil? Wah, syukurlah mobilku masih ada di rumah. Kalau begini berarti aku sudah mengumpulkan 2 mobil. Oh iya, Baby Budi malah ketinggalan lagi. Oh, kenapa ditinggal? Maaf ya Baby Budi. Wah, kenapa ada mobil di sini sih? Kalau gini, kita jadi terlambat deh. Tidak apa-apa. Sepertinya kita harus ganti mobilnya jadi warna biru. Oh iya, hampir saja lupa. Kita harus mengganti warna mobil ini jadi warna biru. Soalnya kan kita adalah tim biru. Iya, kita adalah tim biru. Nah, sekarang aku akan mengganti mobil ini menjadi warna biru. Asik. Yeay, sekarang mobilnya udah ganti jadi warna biru. Langsung kita kumpulkan aja yuk. Wah, kalau begini kita harus cari mobil lagi. Wah, kenapa malah nyungsep sih? Nyungsep. Oh, ya udahlah, bodo amat. Kepalaku sedikit pusing, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan mobil lagi supaya bisa memenangkan perlombaannya. Ayo. Sepertinya kita akan ambil mobil Yakuza yuk. Ayo cepat sebelum ketahuan sama Yakuzanya. Cepat. Ayo. Wah, sepertinya kenapa jadi susah banget sih bawa mobil ini? Motor. Oh iya, motornya ditinggal aja lah Atom. Yang penting kita bisa dapat mobil. Ayo. Ayo cepat. Wah, kenapa malah nabrak-nabrak terus sih dari tadi? Padahal kan aku nyetirnya udah benar. Oh iya, aku harus mengganti mobil ini menjadi warna merah. Soalnya kita kan tim merah. Kenapa malah nabrak lagi sih? Wah, bagaimana ini? Mobilnya menyangkut. Nyangkut. Tenang saja, Tom. Aku pasti bisa mengambil mobil ini. Cepat. Iya. Nah, sedikit lagi. Ayo cepat, mobilnya turun dong. Ayo, aku harus mengumpulkan mobil ini. Tapi sebelum itu, aku harus ganti warna mobilnya. Ayo dong. Terus. Ayo. Yeay, akhirnya mobilnya berhasil turun. Sekarang kita tinggal ganti warnanya deh. Kakak, aku mau ganti warna merah. Oh, merahnya yang ini aja ya. Ayo cepat, Atom. Berangkat. Yuhu, sekarang berarti kita sudah mengumpulkan 3 mobil berwarna merah. Asik, tinggal 1 mobil lagi nih. Kayaknya kita akan memenangkan perlombaan ini. Ayo cepat, Baby Jelin. Atom, kita harus segera mencari mobil berwarna kuning. Tapi di mana ya? Oh, Baby Jelin tidak tahu. Tidak tahu. Ya udah, kita langsung pinjam aja mobil kepala sekolah ya. Ayo cepat Baby Jelin. Tidak apa-apa, Tata Mio. Udah tidak apa-apa. Sekarang kita langsung ganti warnanya jadi warna kuning. Tete. Wow. Loh, itu siapa tuh mobil yang nyangkut? Bodoh amat deh. Yang penting aku akan ganti warna mobil ini dulu. Nah, sekarang warnanya sudah jadi kuning. Sekarang berarti kita sudah mengumpulkan 3 mobil berwarna kuning. Acik, menyang. Wah, sepertinya Kakak Yuta sudah mengumpulkan 3 mobil juga. Kalau gitu, kita tidak boleh kalah, Baby Jelin. Ayo cepat, kita harus cari 1 mobil lagi. Tapi Tata Yuta pasti udah cari tuyuan. Wah, di mana lagi ya cari mobilnya? Oh, ini ada mobil. Paman, aku pinjam mobilnya dulu ya. Wah, mobilku. Maaf ya. Wah, aku harus segera membawa mobil ini karena mobilnya pas sekali berwarna biru. Apa tidak apa-apa, Kakak? Tidak apa-apa. Yang penting kan kita meminjamnya. Nanti kita akan kembalikan. Let's go. Hati-hati. Wah, kenapa mobilnya malah terguling? Wah, tidak ada waktu lagi. Aku harus cari bantuan. Tapi minta bantuan pada siapa ya? Oh, di sana ada penjaga bengkel. Wah, malah nabrak lagi. Paman, tolong ya. Tolong benarkan mobil di sebelah sana. Iya, betul.
Betul, ya sudah, yang di sebelah mana? Itu, mobilnya malah terguling. Wah, kasihan sekali mobil itu. Wah, akhirnya mobilku yang di bengkel sudah kembali ke rumah. Kalau gitu, aku akan segera mengganti warna mobil ini jadi hijau dan membawanya ke parkiran. Aku akan ganti warna mobil ini. Loh, itu ada Sakura sama Baby Budi. Bodoh amat deh. Yeay, sekarang mobilnya sudah ganti jadi warna hijau. Kalau begini, pasti aku akan memenangkan perlombaannya. Asik, aku sudah mengumpulkan dua mobil berwarna hijau. Kira-kira teman-teman yang lain sudah mengumpulkan berapa ya? Wah, ternyata Yuta sama Mio sudah mengumpulkan tiga mobil. Kalau begini, aku harus segera mencarinya. Wah, mereka hebat sekali. Wah, kalau begini, aku tidak boleh kalah. Aku harus cari dua mobil lagi berwarna hijau. Cari di mana ya? Tapi sepertinya Sakura lebih menyedihkan. Wah, itu ada mobil lagi. Paman-paman, pinjam dulu ya mobilnya. Wah, berhenti. Mobilku. Terus gimana ini? Ini mobil pamannya. Udah, tidak apa-apa. Yang penting kan kita pinjam dulu sebentar. Sekarang kita tinggal ganti warnanya aja jadi warna biru. Kita pasti bisa menang kan, kakak? Iya dong, Baby Budi. Karena kita akan memakan Oreo raksasanya. Asik, gratis selama 1 bulan. Asik, makan Oreo. Iya, kamu pasti tidak sabar kan untuk menang. Tapi lawan kita berat sekali. Aku jadi penasaran, kira-kira mereka sudah mengumpulkan berapa mobil ya? Wah, ternyata kita tertinggal. Kita baru mengumpulkan 2 mobil, sedangkan Yuta dan Mio sudah mengumpulkan 3 mobil. Sekarang kita harus cari mobil lainnya. Ayo cepat, kita masih ada kesempatan menang. Ayo cepat. Akhirnya aku mendapatkan 1 mobil lagi. Sekarang aku akan bawa ke bengkel dan mengganti warnanya jadi hijau. Lihat saja ya, aku pasti memenangkan Oreo raksasa itu. Aku akan ganti warna jadi warna hijau ini. Terima kasih ya kakak. Nah sekarang aku akan mengumpulkannya di parkiran. Berarti aku sudah mengumpulkan 3 mobil berwarna hijau. Sekarang aku tinggal cari 1 mobil lagi. Aku sudah mengalahkan Yuta dan juga Mio. Wah, aku harus segera kabur. Cat Butler, Cat Butler. Waduh, aku tidak boleh tertangkap. Kenapa orang tadi malah lapor polisi sih? Wah, kenapa tiba-tiba di parkiran ramai sekali? Sebenarnya ada apa sih? Hei Sakura, berhenti. Wah tidak, aku tidak salah. Tadi aku hanya pinjam mobilnya. Wah sebenarnya ada apa? Kenapa malah kejar-kejaran sama polisi? Ah, Sakura, kamu mengambil mobil orang lain ya? Wah tidak, aku hanya meminjamnya. Waduh, ternyata Kak Sakura asal ambil ya mobilnya. Wah ada apa sih Atom, Cat Butler? Kenapa kalian berantem? Tembak. Hei, kenapa aku ditembak juga? Wah, sebenarnya kenapa? Tidak sengaja. Wah, kenapa kacau sekali sih? Sudah, jangan pada berantem. Kayuta, sebenarnya ada apa? Wah, Mio, lihat, polisinya malah pingsan. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Wah, kenapa jadi kacau begini sih? Iya, Kak Taiga sama Kak Sakura juga pingsan. Lihat tuh. Kenapa pingsan pingsan semua? Ya udah, kalau gitu kita harus bawa mereka ke rumah sakit. Tidak mau, aku masih mau cari 1 mobil lagi supaya bisa menang lomba dan makan Oreo Rainbow raksasa. Aku akan pergi. Oh iya, Atom, Cat Butler, udah, kalian jangan berantem lagi. Kenapa malah dilanjut sih berantemnya? Padahal kan sebentar lagi aku bakalan jadi juara. Udah, jangan bertengkar. Tembak. Wah, aku tidak salah apa-apa. Kamu ini. Wah, kenapa semuanya pada tembak-tembakan sih? Lalu, itu kenapa mobil polisinya juga nyangkut di pagar gini? Wah, kenapa kota Sakura jadi rusuh sekali? Wah, kalau begini, kalau aku menang, tetap dapat hadiah atau tidak ya? Sudahlah, aku harus fokus untuk memenangkan perlombaannya aja. Aku akan kumpulkan 1 mobil lagi berwarna merah. Tapi, di mana ya mobilnya? Aku harus cari mobil lagi. Oh, itu ada mobil. Aku akan mengambil mobilnya. Paman, berhenti. Aku mau ambil mobil ini. Pinjam dulu ya. Wah, itu mobilku. Oh, maaf. Waduh, malah nabrak orang lagi. Tidak apa-apa deh. Yang penting, aku bisa memenangkan perlombaannya. Sekarang, aku akan ganti warna mobil ini menjadi warna merah. Oh, kakak, aku mau ganti warna jadi warna merah ya.
Oke. Nah, sekarang mobil ini sudah jadi warna merah. Berarti aku sudah berhasil mengumpulkan 4 mobil berwarna merah. Asik, aku bisa makan Oreo Rainbow selama 1 bulan. Get Butler. Aku sudah berhasil mengumpulkan 4 mobil berwarna merah. Sekarang bagaimana? Serang. Wah, kenapa orang-orang pada ribut-ribut begini sih? Mio, lihat deh. Aku sudah berhasil mengumpulkan 4 mobil berwarna merah. Teman-teman, semuanya, ayo dong dilihat. Apaan sih, Kayuta? Berisik sekali. Gimana rasanya kalah, Mio? Lihat kan, aku bisa memenangkan perlombaan ini. Sudahlah, terserah Kayuta saja. Aku sudah tidak peduli lagi karena lombanya hancur. Karena gara-gara lomba ini, banyak orang yang berantem dan jadi pingsan. Aku benar-benar kesel. Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Hari ini aku sama Mio sedang berkeliling kota Sakura. Wah, tapi Mio, lihat deh, kota Sakura terlihat sangat sepi. Wah, iya Kayuta. Mungkin karena masih suasana lebaran, jadinya toko-toko pada tutup. Iya, orang-orang pada mudik dan berkumpul bersama keluarganya di rumah. Iya Kayuta, tapi jadinya sepi sekali ya kota Sakura. Iya Mio, tidak apa-apa deh, kita lihat-lihat aja suasana kota Sakura. Lihat Mio, sepertinya di taman ada sesuatu deh. Wah iya Kayuta, coba kita lihat. Wah, itu ada warna hijau dan warna kuning. Itu apa ya? Coba kita cek aja ke sana, Kayuta. Iya juga ya. Aku sedikit penasaran sih. Iya, aku juga penasaran. Makanya kita harus berhenti di taman. Iya. Aku akan menurunkan helikopternya. Oke, Kayuta. Oh iya, parkirin helikopternya hati-hati. Iya, tenang saja Mio. Ayo Mio, kita langsung cek aja ada apa ya di taman. Kenapa banyak kotak hijau sama kotak kuning? Wah iya Kayuta, aku juga penasaran. Itu sepertinya ada Baby Celine, Atom sama Atom. Baby Celine, Atom, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, Mio, ayo kita cek dulu. Itu ada tulisan apa ya di taman? Wah, aku juga penasaran, Kayuta. Kira-kira apa ya? Wah, ini ada kotak-kotak warna hijau sama kuning. Aku mau lihat tulisannya. Kumpulkan mobil sesuai warna ketupat raksasa. Dapatkan hadiah spesial. Wah, kita bisa dapat hadiah spesial kalau kita mengumpulkan mobil sesuai warna ketupat raksasa. Wah, aku juga mau, Kayuta. Oh iya, Baby Celine, Atom, kenapa kalian tidak bilang? Iya, padahal kan ada lomba sebagus ini. Oh iya, maaf ya Tata Yuta. Ya udahlah, tidak apa-apa. Kalau gitu, ayo Baby Celine, Atom, kita berangkat aja mengumpulkan mobil sesuai warna. Aku akan mengumpulkan warna hijau, karena kan warna hijau untuk laki-laki. Oh ya udah kayak gitu, kita cari mobil warna hijau. Oh, itu sepertinya ada mobil Kasakura. Mobil Kasakura sekarang warnanya hijau. Ya udah Tam, sekarang kita langsung berangkat aja cari mobil berwarna kuning. Soalnya aku ingin mendapatkan mobil berwarna kuning sesuai dengan warna baju aku. Warna kuning. Iya dong, soalnya kan warna kuning bagus. Bagus. Wah, Tam, ini ada mobil warna putih. Kita nanti akan menggantinya jadi warna kuning. Baby Jalen, Atom, kita langsung ke taman aja. Kita akan menaruh mobil pertama kita yang berwarna hijau. Wah, sepertinya harus sesuai dengan kotaknya biar rapi. Nah, kalau gini kan sudah pas karena kotaknya berwarna hijau, mobilnya juga berwarna hijau. Oh, habis itu kita mau kemana, Tata Yuta? Kita akan mencari mobil lagi, Baby Celine. Cari terus. Iya, soalnya biar menang lomba. Ayo, Tam, kita harus cepat-cepat ke bengkel untuk mengganti warna mobilnya. Takut. Wah, maaf ya, Tam. Aku nyetirnya terlalu cepat. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah dapat satu mobil berwarna kuning. Iya. Jangan cepat. Iya. Ya udahlah, yang penting kita sudah berhasil mengumpulkan mobil kuning pertama.
Wah, ternyata Kak Yuta juga sudah berhasil mengumpulkan mobil hijau. Kalau gitu, aku harus segera mencari mobil lagi. Nah, di mana ya mobil kuningnya? Sepertinya di sebelah sana harusnya ada lagi sih mobil kuning. Ayo cepat, Baby Celine. Atom, kita harus segera mencari mobil hijau. Aku ada ide, kita pergi ke showroom aja. Di showroom kan ada banyak mobil. Betul, Tata Yuta. Nanti kita cari warna hijau. Iya, betul, Baby Celine. Tapi kalau nanti nggak ada warna hijau, kita tetap ambil aja. Yang penting kan ada mobilnya. Iya. Wah, lihat itu, mobilnya banyak sekali. Meskipun tidak ada yang warna hijau, tapi tidak apa-apa. Ini ada mobil Lamborghini keren sekali. Aku akan membawanya lah. Aku akan ganti jadi warna hijau. Awas, Tata Yuta. Tenang saja, Baby Celine. Aku sudah pandai menyetir. Sekarang aku akan ganti Lamborghini ini jadi warna hijau. Yeay, sekarang kita sudah mendapatkan 2 mobil berwarna hijau. Kita harus segera pergi ke taman. Iya, pergi ke taman. Pergi ke taman. Awas, Tata Yuta. Wah, maaf ya. Aku tidak lihat Mio sama Atom. Mio, Atom, maaf ya. Dasar Kak Yuta. Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting kan tadi aku tidak menabrak. Hanya menyerempet sedikit. Iya. Akhirnya kita sudah mengumpulkan 2 mobil berwarna hijau. Kak Yuta hampir nabrak aku tadi. Tapi tidak apa-apa deh. Itu ada mobil di depan Yumat. Aku mau minta izin sama Kak Mami. Kak Mami. Halo, Mio. Kak Mami, aku pinjam mobil pick up di depan ya. Oke, Mio. Yeay, kalau gini kita langsung bawa aja mobil pick up-nya. Ayo. Tapi kita harus ganti dulu warnanya. Jadi warna kuning. Iya, warna kuning. Wah, sepertinya di rumah Kak Taiga ada sesuatu deh, Baby Celine. Coba tuyuk cicek, Tata Yuta. Iya, sepertinya di sebelah sana ada sesuatu. Tapi, coba kita lihat, ada motor sama mobil. Kak Taiga, aku pinjam mobilnya ya. Ya sudah, boleh, tapi hati-hati ya. Oke, siap. Sekarang kita akan bawa mobilnya dan mengganti warnanya menjadi warna hijau. Asik. Wah, kenapa mobilnya susah sekali dikendalikan? Mobilnya belok-belok sendiri. Akhirnya kita sampai juga untuk mengganti warna mobil ini. Wah, sekarang mobilnya sudah berganti warna jadi kuning. Asik, kalau gini kita pasti akan menang. Menang. Wah, tapi kenapa mobilnya susah banget dikendalikan sih? Ya udahlah, tidak apa-apa. Yang penting kan kita sampai ke taman. Sekarang kita langsung taruh aja di kotak kuning. Wah, ternyata Kak Yuta juga sudah mengumpulkan 2 mobil berwarna hijau. Kalau gini, aku bisa kalah dong. Oh iya, Atom masih di dalam mobil. Atom, ayo turun. Tidak mau. Dasar Atom. Yeay, akhirnya mobil ini sudah diganti warna hijau. Sekarang kita tinggal berangkat ke taman lagi. Semoga saja kita bisa menang ya. Iya. Acik. Loh, itu tadi ada Atom sama Mio. Ternyata Atom ditinggal sama Mio. Lucu sekali ya. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil mengumpulkan mobil hijau lagi. Kalau gitu, ayo teman-teman, kita harus berangkat mencari mobil selanjutnya. Ayo, Tata Yuta. Wah, ayo cepat, Atom. Kita harus ambil mobil kuning itu. Yeay, sekarang kita sudah mendapatkan mobil kuning yang ketiga. Iya. Dasar ya, Atom. Tadi kamu malah tidak mau turun. Maaf. Ya udahlah, yang penting kita sudah mengumpulkan mobil kuning yang ketiga. Iya. Wah, itu di Umat sepertinya ada mobil. Kita langsung ambil aja mobil itu. Tapi kita izin dulu ke Kak Mami, aku mau pinjam mobil yang ada di parkiran ya. Boleh aja, tapi nanti dikembalikan lagi ya. Tenang aja, Kak Mami. Aman, pasti nanti aku akan balikin. Ayo cepat, terima kasih ya, Kak Mami.
Ayo teman-teman, kita langsung ambil aja mobilnya. Soalnya kita harus mengganti warna mobilnya jadi warna hijau. Oh, Bebe Jelin takut. Kenapa Bebe Jelin? Awas Tata Yuta. Oh, maaf ya Bebe Jelin. Oh, Bebe Jelin takut. Tata Yuta nyeti mobilnya terlalu cepat. Udah tidak apa-apa. Yang penting kan kita sudah mendapatkan mobil berwarna hijau lagi. Sekarang kita harus pergi ke taman supaya kita bisa memenangkan lomba. Ayo cepat Atom, kita harus pergi ke showroom karena sepertinya ada banyak mobil di sana. Showroom, showroom, showroom. Ayo cepat Atom, jangan sampai kita kalah sama Kakak Yuta. Ayo cepat. Nah, itu sepertinya udah kelihatan banyak sekali mobil-mobil di showroom. Kita tinggal pinjam aja. Wah, sepertinya aku mau ambil mobil yang itu. Paman, paman, aku pinjam mobilnya ya. Boleh aja, tapi nanti dikembalikan ya. Tenang aja, Paman. Nanti aku kembalikan. Aku akan ganti warna mobil ini jadi warna kuning. Wah! Wah, mobilnya malah oleng. Jadinya terguling-guling. Tapi tidak apa-apa deh, sangat seru. Sekarang mobil ini sudah berganti warna jadi warna kuning. Oh iya, karena ini mobil sport, aku akan melewati jalan naik turun aja lah biar seru. Wah, mobil ini sangat kencang. Sangat kencang, sangat kencang. Nah, sekarang kita sudah hampir sampai ke taman. Yeay, kita tinggal taruh aja di kotak warna kuning. Akhirnya, kita sudah mengumpulkan beberapa mobil warna kuning. Coba dihitung. Wah, 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata Kak Yuta juga sama-sama 4. Wah, kalau gitu aku harus lebih banyak daripada Kakak Yuta. Aku harus cari mobil warna kuning. Wah, sepertinya Mia juga sudah mengumpulkan 4 mobil juga. Kalau gitu, kita harus berangkat lagi, Bebe Jelin. Atom. Oh, mau cari di mana ya, Ki? Cari di mana aja. Yang penting, kita bakal ketemu mobil warna hijau. Atau mobil warna apapun deh. Yaudah. Wah, sepertinya lewat jalan naik turun itu sangat menyenangkan. Aku sangat suka. Wah, tapi kenapa malah nabrak tembok? Hati, 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 hati. Iya, ya udahlah. Yang penting kita sudah sampai di taman dan kita tinggal langsung aja taruh mobilnya di atas kotak warna kuning. Yeay, asik. Kita sudah mengumpulkan mobil lebih banyak daripada Kakak Yuta. Wow. Asik, asik, asik. Wah, mobil ini emang kenceng. Sekarang kita tinggal cari mobil lainnya. Wah, di showroom ini aku akan pinjam mobil lagi. Sekarang tinggal ganti warna hijau. Wah, tapi kenapa mobilnya cepet sekali sih? Oh, Tata Yuta nyetirnya yang bener dong. Iya, maaf ya. Sekarang mobil ini sudah berganti warna jadi warna hijau. Kalau gitu, kita langsung pergi aja ke taman. Awas Tata Yuta. Iya, Baby Challenge. Soalnya kita itu sedang terburu-buru supaya kita bisa memenangkan lombanya. Iya Tata Yuta. Ya udah, sekarang kita langsung taruh aja mobil ini ke atas kotak warna hijau. Wah, sepertinya Mia sudah nambah mobil lagi. Wah, Tam, kita menemukan mobil lagi. Itu ada mobil warna putih. Sekarang kita tinggal ganti warnanya jadi warna kuning. Ayo, ganti warna. Ganti warna. Iya Tam, soalnya kalau nggak diganti warna kan nggak bisa diikutin lomba. Jadi kita harus mengganti warna mobil ini jadi warna kuning. Iya. Wah, ternyata mobilnya malah oleng. Tidak apa-apa deh, yang penting kan kita bisa mengganti warnanya jadi warna kuning. Kuning. Wah, sekarang mobilnya sudah ganti warna kuning. Kalau gitu, kita harus segera pergi ke taman. Kira-kira mobilnya kenceng atau enggak ya? Ternyata mobilnya sangat kenceng. Kalau gini, kita bisa nabrak kalau nggak hati-hati. Wow. Nabrak. Nah, sepertinya kita sudah sampai. Kita akan langsung aja naruh mobilnya di atas kotak warna kuning. Nah, akhirnya kita sudah mengumpulkan mobil lagi. Kalau gitu, kita harus cari lagi Atom. Jangan sampai kalah sama Kak Yuta. Iya. Wah, kira-kira kita cari di mana ya Atom? Wah, itu ada mobil kepala sekolah. Sepertinya aku mau pinjam dulu lah. Nanti mobil ini warnanya bakal aku ganti jadi warna hijau. Ayo cepat, Atom, Baby Jelin.
Tata Yuta nyetirnya pelan-pelan aja. Udah tenang, Baby Celin. Aku udah jago nyetirnya. Hati-hati, Tata Yuta. Aman, Baby Celin. Tidak terbalik. Untung aja. Iya dong, aku kan udah jago nyetirnya. Warna hijaunya yang ini bagus. Bagus sekali, Tata Yuta. Sekarang kita tayo aja di taman. Iya betul, Baby Celin. Pegangan ya kalian. Tata Yuta nyetirnya yang benar. Udah benar kok, Baby Celin. Lagian sebentar lagi kita udah sampai ke taman. Sampai. Wah, sepertinya Mio sudah mengumpulkan banyak mobil berwarna kuning. Ayo cepat, Tatam. Kita langsung ambil aja mobil Yakuza. Soalnya Yakuza gak mungkin marah. Karena kan hari ini adalah hari lebaran. Kita harus saling maaf-maafan. Iya, maafan. Wah, tapi mobil ini harus diganti warna dulu jadi warna kuning. Warna kuning. Ayo cepat, kita langsung kembali aja ke taman. Soalnya aku gak mau kalah sama kakak Yuta. Wah, Baby Celin, Atom, di showroom ada satu mobil. Mobilnya sisa satu. Berarti kita harus cepat-cepat ke taman dan mengganti warna jadi warna hijau. Tata Yuta. Udah tenang aja, aku sudah mahir mengendarai mobil, Baby Celin. Sekarang mobilnya sudah ganti warna jadi warna hijau. Berarti kita tinggal kumpulkan aja di taman. Wah, akhirnya aku sudah berhasil mengumpulkan mobil kuning lagi. Kalau gini, berarti aku masih kurang satu mobil. Asik. Ayo cepat, Atam. Kita harus cari mobil lagi. Iya. Wah, lihat itu. Sepertinya ada mobil kuning berbentuk bebek. Sekarang kita langsung bawa aja ke taman. Emang boleh. Boleh-boleh aja, Atam. Kan yang penting kita ngumpulin mobil berwarna kuning. Gak apa-apa kan, ini kan juga mobil. Oleng. Wah, kalau gitu aku harus membentulkan mobilnya dulu biar bisa dibawa lagi. Ayo cepat, Atam. Tolong. Wah, gimana sih? Yeay, akhirnya kita sudah mengumpulkan mobil hijau lagi. Kurang satu. Ayo cepat, Baby Celin, Atom. Ayo, Tata Yuta. Ayo. Wah, sepertinya kita harus mencari mobil lagi. Tapi di mana ya? Mobilnya habis. Itu sepertinya ada mobil berwarna hijau. Wah, pas sekali. Tapi kenapa ada di selokan ya? Yucak. Tidak kok, ini mobilnya bisa jalan. Aku mau lewat selokan aja deh. Siapa tahu bisa lebih cepat. Ya, malah nabrak. Tidak apa-apa deh, sepertinya jalan dari selokan ini bakalan lebih cepat deh. Meskipun jalannya berliku-liku. Semoga saja kita bisa sampai lebih cepat daripada Mio ya. Iya, Tata Yuta. Tapi di depan ada monster tengkorak, Baby Celin. Tata Yuta. Wah, ternyata di selokan ini banyak monster tengkorak. Kita harus segera keluar dari selokan ini. Wah, aku benar-benar takut. Sangat menyeramkan. Iya, Tata Yuta. Cepat keluar. Keluar. Wah, ini mobilnya besar sekali. Sedangkan jalannya berliku-liku. Jadi kita tidak bisa gaspol deh. Gimana ini, Tata Yuta? Udah, tenang aja, Baby Celin. Sebentar lagi pasti kita akan menemukan jalan keluar. Cepat. Iya, sabar Atom. Kamu ini gimana sih? Syukurlah kita sudah keluar dan sudah menemui jalan aspal. Wah, akhirnya aku berhasil mendarin mobil bebek ini. Ya udah, ayo cepat Atom. Kita harus kembali ke taman dan mengumpulkan mobil ini. Berarti kan ini adalah mobil terakhir. Wah, asik. Kita pasti akan menang. Asik. Yeay, ternyata Kak Yuta kurang satu mobil lagi nih. Berarti kan aku yang menang. Iya.
Iya. Tapi kenapa Kak Yuta lama sekali ya? Tidak biasanya Kak Yuta lama begini. Wah, akhirnya kita sampai juga di taman. Loh, ternyata Mio sama Atam sudah sampai duluan. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Loh, kenapa mobilnya terbakar? Loh, mobilnya terbakar, bagaimana ini? Tata Yuta, takut. Takut. Wah, kalau begini lama-lama mobilnya bakal terbakar dan meledak. Kak Yuta, mana hadiahnya? Padahal kita sudah berhasil mengumpulkan semua mobil. Wah, iya juga ya Mio. Padahal harusnya kan ada yang berubah. Iya nih Kak Yuta, mana hadiahnya? Jangan-jangan lombanya bohong. Tidak mungkin, masa sih lombanya bohong? Coba kita naik aja ke atas. Aku jadi penasaran deh, kira-kira di atas ada apa ya? Wah, ternyata ini hadiahnya, Mio. Wah, ternyata hadiahnya adalah ketupat yang berukuran sangat besar. Iya, Mio, tapi sudah dipotong-potong, jadi bisa langsung dimakan di rumah. Wah, kebetulan sekali, Kak Sakura kan kehabisan ketupat, Kak Yuta. Iya, betul, Mio. Yaudah deh, kalau gitu kita langsung aja bawa ketupat raksasanya. Kita bawa ke rumah. Ayo, bawa. Wah, asik. Kita bisa makan enak hari ini. Wah, asik Kak Yuta. Kita akan makan sepuasnya. Iya, Mio. Wah, ternyata hadiah ketupat raksasanya benar-benar sangat besar. Aku jadi tidak sabar untuk makan bersama dengan Mio, Baby Jelin, Atom, dan Kak Sakura. Wah, pasti makannya dengan opor ayam dan juga pakai rendang. Wah, sepertinya enak. Oh iya, teman-teman di rumah, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman semua ya. Kami Budi dan Celin, mohon maaf lahir dan batin.